Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran atau FIKOM UNPAD. FIKOM UNPAD adalah Fakultas Ilmu Komunikasi tertua di Indonesia. Diresmikan pada 18 September 1960, FIKOM UNPAD awalnya didirikan untuk mendidik calon jurnalis dan praktisi media massa. Sekarang, FIKOM UNPAD sudah menjadi institusi pendidikan yang menaungi segala konsentrasi ilmu komunikasi. FIKOM UNPAD telah memberikan kontribusi yang luar biasa pada perkembangan ilmu komunikasi. Untuk itu, FIKOM UNPAD senantiasa mengadopsi perkembangan teknologi. FIKOM UNPAD memiliki laboratorium yang mendukung riset dan aktivitas belajar mahasiswa. Laboratorium dilengkapi dengan teknologi terbaru, sehingga mahasiswa memiliki keahlian yang up to date. Perpustakaan FIKOM memiliki ribuan buku. Mahasiswa juga dapat mengakses ribuan jurnal nasional dan internasional. Selain itu, sistem administrasi FIKOM terintegrasi secara online, sehingga mahasiswa bisa mendapat pelayanan efektif dan efisien. FIKOM UNPAD memiliki 10 konsentrasi bidang ilmu, di antaranya vokasi atau diploma, manajemen komunikasi, ilmu komunikasi, hubungan masyarakat, ilmu perpustakaan, jurnalistik, film dan televisi, magister, dan doktoral. FIKOM UNPAD memiliki banyak fasilitas yang menunjang minat dan bakat mahasiswa. FIKOM UNPAD telah mendapat berbagai penghargaan. Penghargaan sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi terbaik di Indonesia selama 6 tahun berturut-turut. Selain itu, FIKOM UNPAD juga terpilih sebagai partner The Pacific and Asian Communication Association. Berikut kerjasama FIKOM dengan berbagai instansi dan universitas mancanegara. Universitas Erfurt, Monash University,
University of New South Wales, Leiden University, dan masih banyak lagi. FICOM berkomitmen untuk konsisten mencetak lulusan-lulusan yang penuh kreativitas serta kompetitif. Bersama Universitas Pajajaran, dari Jawa Barat untuk Indonesia.